Itu kentut. Tarik nafas melalui hidung, lepas nafas melalui mulut. Jadi pernafasan yang baik jangan bukan jadi yang baik. Bila kita tarik nafas melalui hidung sekurangnya ambil 4 kiraan. Tarik nafas contohnya, contohnya tarik nafas dulu. Tahan nafas bukan di dada, tahan nafas di perut. Lepas tarik nafas 4 kiraan. Tahan dalam sekurangnya 8 kiraan. Dan lepas perlahan dan mulut. Yang dapat tahan. Yang buat situ. Terpaksa nak terlalu senaman. Bila dia hujung, tak dapat. Tak dapat. Lepas dia lepas. Lepas dia. Tak bagus sebenarnya untuk kita punya paru-paru. Jadi, bila kita tarik nafas, kita buat sama-sama boleh. Okay. Kenapa dalam hidung 4 kiraan, tahan dekat perut dalam 8 kiraan dan lepas perlahan-lahan. Okay. Kita mula, kenapa dalam hidung perlahan 4 kiraan, tahan dekat perut 8 kiraan dan lepas perlahan-lahan. Kenapa dalam hidung 4 kiraan, tahan dekat perut 8 kiraan. Apa beza dia?